I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't. Welcome back to my channel guys, Edi Wahono Vlog. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas gas guys. Jadi sekarang aku mau mancing lagi guys, seperti biasa. Untuk spot kali ini, mungkin yang mengikuti videoku sudah nggak asing lagi, menyusuri sungai ini guys, sungai besar ini. Cuman yang di vlogku dulu itu aku memang dapat baung guys. Jadi semoga hari ini aku dapat itu lagi. Terus tadi aku beli umpan nati. Keadaan sekarang lumayan cerah guys. Panas. Panas banget. Terus keadaan airnya juga lumayan agak naik. Biasanya kalau misalkan sore sampai malam itu kadang airnya surut guys. Jadi seperti apa keseruannya, ikutin terus Edi Wahono Vlog guys. Jadi aku unboxing dulu paketanku hari ini. Seperti biasa, senjata mancing, pusaka dari Gunung Berapi. Tadi tadi beli umpan juga. Dan ini harganya. Kalian lihat di sini. Terus aku beli minum. Terus beli snack. So, beli makanan juga, guys. Belum sarapan. Biar bisa menerima kenyataan, guys. Makan dulu. No. Ada Taubut guys. Nah, dia lagi jalan-jalan. Jalan-jalan cari customer guys. Memang sungai ini apa ya, dibuat jalan buat Taubut untuk antar-antar orang, antar-antar barang. Seperti jalan raya guys. Mulai panas dia guys. Cek terus mancing guys, yes. Pakai hati guys. Makan sudah, minum sudah, tinggal capcus. Kita pasang seperti ini. Sebenarnya simple guys, cuman terkadang itu sering apa minusnya kalau pakai hati ini, terkena ombak. Karena di sini kan banyak Taubut, itu sering hilang sendiri guys di bawah itu. Jadi kalau tidak sering-sering kita cek, itu tahu-tahu tidak ada umpan sudah. Karena tekstur hati ini sangat soft sekali, jadi suka lepas kalau tidak sering-sering kita cek. Nah, seperti ini guys. So, langsung kita capcus. Grr.
Alhamdulillah guys, kita strike. Ikan ini lumayan tajam guys, soalnya di bagian kiri kanan sama atasnya itu ada ada senjatanya semua. Jadi kalau mau pegang ikan ini harus ekstra hati-hati guys. Yang lagi nonton ini di tempat kalian apa namanya ikan? Boleh komen di bawah ya guys. Pengen tahu ini kalau di tempat kalian apa namanya? Soalnya di sini itu populasinya lumayan, lumayan banyak. Ini lumayan dalam guys makannya. Ini susah. Nah, oke guys, sudah. Oke, kita lanjut. Cekidot guys. Guys, alhamdulillah dapat satu ekor guys. Itu pun size nya ya lumayan lah. Kalau mancing di sini guys, itu kita harus ekstra hati-hati. Soalnya, sometimes terkadang itu ada buaya guys di sini. Suka ada buaya, soalnya di sini tuh apa ya, masih termasuk kawasannya buaya guys. Jadi kalau kita tidak hati-hati sudah diterkam, wow begitu. Cuman di sini itu memang menurutku ya itu tidak ter dimakan guys. Akhirnya guys, strike mantap. Mantap guys. Jadi ikan ini lagi guys, kalau di tempat kalian itu apa namanya guys, aku tidak tahu ya. Kalau aku biasa nyebut ini ikan baung. Soalnya jenis ikan baung ini banyak sekali guys, tidak cuma ini saja. Kalian semua pasti tahu loh apa namanya, cuman stylenya sama namanya itu pasti beda-beda. Mantap. Oke guys, berhubung ini sudah panas banget, aku juga mau balik. Terus sebelumnya aku ucapin terima kasih banget kepada kalian semua yang sudah nonton awal sampai akhir kan, awal sampai akhir guys. Terus ngikutin videoku juga. Jadi sekian dulu guys videoku hari ini. Sekian dulu guys videoku hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Wow, mantap. Aku akhiri, salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas. Gas, guys. Gas. Yuhuu.